Hello guys, welcome back to my channel. For the summer vacation ku, hi, nama ku Tasha. For the summer vacation ku, welcome back to you. So hari ni as a title, aku nak pi shopping barang baby. Nak pi beli dia punya cadar and nak pi tengok baju dia. Ibu baju dia dah banyak. And dalam video ni juga aku nak reveal our gender. Our baby gender. Masuklah. Masuklah cepat. Kita nak review. Kita akan review cepat-cepat. Cepatlah. Ayah, cik ni sikit. Dekat sikit. So, macam ni tak berhenti ya guys. Minta maaf, tak ampun. Kat sini ada baju ya. Ayah. Sebab kita nak pergi shopping. So, kita kena review lah dua gender dia kan. So, satu. Tak cakap apa ya? Okay. Okay, kita nak review dia ni. Satu, dua, tiga. Isha girl. Ayah, ini betul-betul lah. So, Isha girl guys, okay. We love, kami panggil dia Bunga. So, everyone can call our baby Bunga also kan. Boleh tak? Semua panggil dia Bunga. So, sebenarnya hari ni kita nak cari barang Bunga lah. Harapnya betul lah dia perempuan. Amin. Amin. Kami dah dapat confirm banyak kali. Banyak kali dah yang? Dua kali lah. Dua kali, tiga kali. Lebih lah. Lima kali dah. Lima, enam, tujuh kali, lapan, sepuluh. Lima kali lah. Lima kali lebih lah. Dah sekali semua cakap perempuan. So, I hope betul lah perempuan ni. Kami dah beli baju ni. Kadang-kadang keluar lelaki lah. Dia pakai lah baju Bunga ni. So, itu saja. So, jom. Oh, dia pandai lah. Dia pandai dah sekarang. Dia pandai. Tak baik sapu isteri. Actually kan guys, kami tak mampu reveal gender macam tu. Sebab kami pun tak mahu gender anak kami lagi. Tapi tertau. Masa dalam belas-belas week, aku tengok apa belas week. Masa tu anak aku macam tak aktif sangat. Aku dengan husband aku pergilah klinik tau, nak pergi scan lah dia okey ke tak okey macam tu. Lepas tu that time doktor terus beritahu gender anak kami. So kami macam Macam tu lah dia dah kantoi kan. Husband aku seronok lah sebab dia memang anak perempuan je guys. Aku seronok je sebabnya. Cuma aku lagi seronok kalau anak first tu lelaki. Tapi tak apa, alhamdulillah. Kami happy je ada lelaki ke perempuan. Kan? Di tengah menyapu. And benda paling best ialah kami panggil dia Bunga sebelum kami tahu gender dia lelaki. Gender dia lelaki, gender dia perempuan. Sebab kan macam tak nak panggil dia apa. So husband aku cakap panggil dia Bunga lah sebab comel kan nama Bunga. Tapi tak kisah pun dia lelaki ke perempuan sebab nak panggil panggilan dalam perut je macam tu kan. Memang tak terfikir pun anak aku perempuan. Sebab aku memang yakin gila anak aku lelaki tau. Aku punya tahap keyakinan tu. Aku macam tak salah. Masa first doktor tu cakap anak aku perempuan, aku macam tak salah. Anak aku lelaki. Tapi tak apalah, Bunga pun dah besar. Dah nak beranak dah pun guys. So hari ni nak kena pergi komplitkan barang dia. Dah ke habis? Dah. Jom, let's go. Kena dekat kedai kain. Ni lah. Dah sampai dah dekat kedai ni. Tekan lah. Let's go. Ni dia ada sale luxury. Tumbang. Let's go. Ramai nak mampus. Ambil hang, pilih. Ayang kah? Pilih yang. Pening lah le. Lepas ni pilih lah sebab RM1 kan. Ni duduk sini. Ha tu show me tu. Show me. Ni. Ya,
guys. Aku dah sampai rumah dah daripada shopping-shopping barang bunga tadi. Memang aku dah buka tudung semua sebab aku penat nak mampus. Aku rasa aku penat gila nak mampus, say. Sumpah. Say, aku tak nak buat haul kat mana sebab cuaca gelap and dah malam. Aku rasa kat sini je kot yang paling okey pun. So tadi aku dengan sebenarnya aku pergi Penang Times Square. Dia buat jualan serendah RM1. So baju baby memang semua RM1. Sehelai RM1, okey. Kalau sepasang RM2 lah. Lepas tu dia ada juga jual tudung RM5, jual baju, jual seluar, macam-macam lah dia jual kat situ. So kalau hampa area Penang, hampa nak pi, bolehlah pi sebab dia last 2 Januari. So kalau hampa area-area Penang, hampa bolehlah pi beli kat situ. Memang berbaloi. Cuma nasihat aku, pilah waktu bukan weekend and jangan pi lewat-lewat. Sebab orang ramai nak mampus. Lepas tu hangat sampai sakit kepala. Kalau pergi pagi mungkin okey. Penat lah weh. Kalau nak stok banyak, apa pilah petang. Petang pula pagi. So aku akan start dulu dengan barang biasa. Lepas tu baru aku akan buat haul barang baby. Tadi kan sebelum pi Penang Town Square tu kami pi beli kain baby kan. Kain cadar baby. So inilah kainnya. Aku beli dekat Kepala Batas. Comel kan? Unisex. Sesuai untuk boy and girls. Kain ni 2 meter pun dah 30 lebih. 30 something. Tapi tak apalah. Demi anak aku tersayang, aku redakan juga ya. Lepas tu dekat hasil tadi tu, aku beli baju untuk adik aku. Ni RM1. Okay. RM1 aku beli 2 lai. T-shirt. Ni main ambil je sebab ramai orang. Jadi saya tak larut nak memilih je. Saya ambil saja untuk dia. Okay. Untuk adik aku 2. Lepas tu 1 aku beli untuk anak buah aku. Aisyah. Cute. Warna pink. Saya ada comel aku beli je. RM1. Okay, yang tu. And then aku beli seluar. This one RM10. Aku tak tahu lah aku muat ke tak. Sebab nak try memang malas. Seluar ni ada sampai size 6XL kot. Ke 4XL lah. Aku tak pasti. Tapi dia memang ada sampai size besar lah. Yang ni aku beli size 2XL. Macam tu. Macam tu. Besar. Okay, aku kan mengandung. Jadi aku memang ambil yang besar-besar lah. Nanti kalau aku dah kecil, aku boleh ikat je. Tak ada ikat macam tu. Nanti kan? RM10 je. Huh? Aduh, suamiku ini mengganggu ya suamiku. And then aku beli tudung. Tudung bawai. Lembut. Dia cotton lah. Aku tak pasti dia cotton ke apa. Tapi dia macam kain yang senang jadi lah macam tu. RM5 sahaja. Aku beli 2. Satu kita tak kat mana. Ni RM5 bawai. And then husband aku beli baju. Singlet macam ni. Size L. Eh, tak asem dia pakai ni aku tak suka. Diamlah. Satu. Jadi satu panggil ya? RM10. RM10. Ha, ni satu lagi. Jadi tak pasti size apa. Free size kot. Ha, segala jenis baju ni apa kena selam dengan kesabaran yang tinggi lah. Sampai pening kepala. Panas. Ni semua baju baby. Baju bunga lah. Aku tak tahu lah. Baju bunga ada banyak. Tapi sebabkan murah, so beli je lah. Macam tu lah. Ni satu lagi. Ni tuduh satu lagi. So ini baju bunga. Tadah. 2 plastik mat. Tak tahu apa pasang. Tapi banyak pasang. So first, aku majority beli semuanya size S. Sebab sebab kat sini. Sebabnya nak menyelam. Okay, baju dengan seluar ni hampa kena cari asing tau. Okay, baju ni akan duduk kat utara. Seluar ni akan duduk kat selatan. So, akan kena menyelam untuk mencari satu pasang. Memang sangat pening ya. Dengan orang ramai, dengan hangat. Memang pening lah. So, semua orang nak beli kan RM1. Semua nak beli. Kain dia, bukan kain yang macam kain murah RM1. Faham tak? Dia kain elok tau. Sumpah kain dia elok yang sejuk. Sebab tu semua orang membeli lah macam tu. Size S boleh pakai sampai umur 3 bulan lah. Kalau anak aku tak gemuk.
Dia kalau dia gemuk mungkin sebulan dua je lah dia boleh pakai. Cuma seluar dia sebab dia gini. Ha, sebab dia bukan carik, okay. Memang dia design untuk pampers macam tu. Tapi tak apalah kan, newborn. Kerja dia tidur saja. Ha, jadi okay je lah. And dia buat macam ni senang lah kita nak check kan pampers anak kita dah penuh ke, dah berak ke, dah kencing, senang. Cute kan ni saya? Ni husband aku yang carikan. Design-design cute ni husband aku cari. Comel. Jadi sehelai. Semua tangan panjang. Ada selai dua lai macam tu je kot. Sepasang. Sepasang macam tu. Sepasang atau dua pasang je tangan sangkut. Aku mengeh. Nak menyelam yang tangan pendek susah nak mampu. Sumpah. Nanti insyaAllah kami akan pergi lagi sekali untuk menyelam tangan pendek. Tapi bukan pergi hari hari ramai-ramai lah. Ni pun S juga. Cute kan ni saja. Haa, sedikit je guys. Kalau apa tak suka seluar dia macam ni, apa boleh je beli baju. Nanti beli legging. Haa, gitu. Cute. Haa, besar juga ass dia. Bukannya kecil. Design semua unisex. Boy or girl boleh pakai. So, nanti dia ada adik. Adik dia boleh pakai. Macam tu. Kain ni sedap weh. Sumpah. Dia ada banyak size. Dia ada size S, size M, size L, size XL. Cuma hampa dengan partner pun kena bersabar untuk menyelam. Kalau hampa nak cari size lain lah. Okay, macam aku dengan husband aku ni. Dah tak larat dah. So kami macam okay, size S pun okay, size apa pun okay saja macam tu. So next, so cute. Ni semua husband aku cari comel. Size S juga. Corak dia semua macam comel guys. Okay, comel. Bayangkan bunga pakai comel. S juga kan. S comel. Alah, entah lah orang cakap. Buat apa beli baju tangan panjang banyak-banyak? Suka hati aku lah, ambil aku. Next. Warna biru. Ada macam ni. Oh, comel. Sebenarnya, aku nak beli yang jenis macam ni banyak. Sebab newborn kan senang kalau pakai jenis tali macam ni. Jenis ikat macam ni kan. Nampak tak? Boleh faham tak? Jenis ikat macam ni senang. Kan newborn kan lembek. Tapi nak cari dia punya baju dia ni senang cari. Nak cari seluar dia ni. Masya Allah. Masya Allah. Wa akbar. Sampai aku dah fed up lah cari. Ha, ni seluar dia. Next. Ni baju tangan sangkut. Baju tangan sangkutnya banyak. Tapi nak cari seluar dia ni. Masya Allah. Sangat-sangat susah. Cute kan corak dia. Yang jenis tangan sangkut ni kena nipih. So sesuai lah buat duduk rumah. Dia tak panas macam tu. Ha, yang ni macam ni. Yang tadi tu kan, mana dia? Design dia sama. Okay, nampak sama. Tapi this one jenis tali. Yang ni jenis butang. Macam tu. Butang macam tu. Cute kan? Kain dia aku suka. Sumpah kain dia sedap. Kain dia bagus. Ha, sama je warna biru dengan warna pink ni. Design dia sama. Cuma warna dia berbeza. Cute. Ni seluar dia. Comel. Ni size S juga. This one besar sikit. Okay, nampak ada besar sikit. Ini okey lah kalau nak pakai mall ke apa kan. Sebab dia macam tebal sikit kain dia. Comel. This design, dia ada banyak gila colour. Tapi nak cari seluar ni susah gila. And husband aku pairkan dengan seluar yang lain. Sebab ini bukan seluar dia. Aku tak tahu mana dia cari. Husband aku lah tolong menyelam sebab aku kan larat sangat. Ha, tapi masuk je. Comel je. Boleh je. Comel. Habis plastik yang pertama. Tapi plastik yang kedua. First. Yang ni yang tak ada seluar. Tak jumpa seluar and aku fed up nak cari seluar. Oh, comel kan. This one size besar. Size M. Size M nanti aku beli legging dekat Shopee. Yang warna kuning. Ataupun warna merah ke. Comel. Aku suka. Aku suka jenis macam ni. Tapi tak cari seluar tu payuh. Aku ambil je lah. Nanti seluar dia aku boleh beli dekat Shopee. Tak apa aku boleh pair kan yang ni. Ha, masuk je. Comel. This one pun tak jumpa seluar. So nanti aku akan pakaikan dengan legging. Comel kan nampak. Comel. This one size besar juga I think. Size M. Tak apalah, yang ni dia besar baru pakai. Cantik.
Jangan. Aduh, anakku. This one pun tangan sangkut. Warna pink. Ini je, aku tak pasti saiz apa. Yang ni saiz L besar. Memang aku ambil besar. Macam Melan. Yang ni dia besar pun boleh pakai lah. Hmm, cute. Ni selok dia. Selok dia pun lembut saiz L juga. Lembut. Aku suka. Bayangkan, dia tak kisah tau saiz apa. Tapi harga dia tak sama, RM1. Tak kisahlah ambil sekecil ke, sebesar ke. Harga dia RM1. Haa, RM1 juga. Berbaloi. This one pun saiz besar, saiz L. Susah ya nak cari saiz besar-besar aku ni. Comel kan? Ha. Ni dia besar pun boleh pakai ni. Comel. Ni nak dia. Saya tu lah anak perempuan guys. Yang ni saiz S juga. Comel kan? Unisex. Buat organ boleh pakai. Ha, in case terkeluar boy pun tak apa. Ni selok dia. Comel kan? Last. Last baju bunga. Bunga. Mesti dia terkejut. Tengok aku baju dia banyak nak mampus tangan panjang ni. Dia kata nak pergi mana pun tak tahu. This one pun saiz S. Very small. Yang ni small. Comel kan? Aku dengan husband aku memang minat corak bebe-bebe. So memang kalau ada corak bebe memang kami ambil. Comel. Ni selok dia. Selok dia. Cute. Nampak tak kain dia? Kain dia bagus. Banyak. So itu sajalah barang yang aku beli. Aku buka lampu sebab gelap. Ini sajalah barang-barang yang aku beli dekat situ. So kalau pun nak pergi, boleh pergi dekat Penang Times Square. Apa waste saja memang jumpalah. So lepas ni bolehlah aku post video-video Shopee haul, Shopee haul sekalian. Aku banyak je video yang aku tak boleh post sebab aku tak review lagi. Aku tak review, aku tak expose lagi gender anak aku. Aku harap hangpa boleh mendoakan kesihatan bunga dan aku yang tak lama lagi dah akan bersalin ni. Aku harap aku sempatlah post segala video sebelum aku bersalin. Sebab video sangat banyak dia tertangguh ya begitu. Doakan yang baik-baik untuk bunga. Aku harap apa semua pun happy. Macam mana aku dengan husband aku happy and tak sabar tunggu bunga keluar. So I will end this video here. Thank you so for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Mwah. Bunga cepat. Say mwah. Bye.